Halo guys, selamat datang ya di channel B7 Group, channel belajar bersama. Dalam video kali ini saya akan melakukan istilahnya menunjukkan lah ya, bagaimana sih cara mengganti seal crankshaft. Nah, ini ya seal crankshaft 11 NHR55 depan ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini sudah saya bongkar semua pulinya. Ini sudah saya bongkar, tinggal kita pasang saja seperti ini. Jadi saya membongkarnya itu agar lebih mudah, itu radiator sama intercooler ini saya copot sekalian ya. Nah seperti ini ya, jadi agak luas dari atas ya, biar lebih kelihatan. Nah seperti ini ya. Nah ini ya, kita bongkar radiator sama intercoolernya agar lebih luas, lalu kipasnya juga saya bongkar agar enak lah, lalu kita bongkar pulinya ini ya. Nah pulinya, nah ini pulinya sudah saya bongkar. Nah ini pulinya, untuk pulinya dengan menggunakan pulinya itu menggunakan shock 24 ini ya, untuk bautnya ini memakai shock 24. Kalau membongkarnya sih sangat mudah sekali ya, kita masukkan sok saja, kita tatapkan kunci sok seperti ini, tatapkan ke per saja, tinggal kita stek. Itu cara primitif karena saya gak punya alatnya ya, impact untuk membuka ini, jadi saya cara seperti itu. Jadi buat teman-teman apabila bocor di sini ya, ini ya bocornya sampai parah kayak gini, kemungkinan ya ini seal crankshaft depannya ini ya yang bocor. Ini sudah banyak sekali nih ya, sudah kemana-mana olinya lebar-lebar. Terus lalu kita pasang partnya ini, jangan lupa dikasih lem untuk luarnya, dan dalamnya kita kasih grease agar tidak cacat saat pemasangan. Untuk kode partnya ini seperti ini ya, kode partnya untuk 11 NH55 ini ya. Cukup sekian dan terima kasih, semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.